Halo semuanya, kembali lagi channel Klasik Blue dan welcome to my Simfer Blue Fam Season 5. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan buat agenda buat anak sih guys ya. Tapi kali ini buat anaknya nggak biasa guys. Kenapa saya bilang nggak biasa ya guys ya? Karena saya baru aja nginstal mod yang ini tuh bisa ngatur segala macem ya. Selebihnya bakalan saya bahas mungkin ya. Kalau kalian pengen saya bahas modnya ini, silahkan aja komen di bawah. Jadi di sini kita bakalan buat anaknya lewat sini aja guys. Langsung hamil guys. Wow, amazing banget ini, saya kemarin baru nyoba-nyoba gitu ya. Nah di sini kita diberi keterangan gitu ya. Kita minta keterangan kepada modnya ini. Nama Liora Blue, Age Young Adult, suami Paulo Roca, home-nya namanya Sakuya, anak untuk sekarang ini punya 3 dan masih bisa isi lagi 3 slot ya, 3 slot. Oke, ini guys bisa cuy. Mantap sekali bukan? List children ya, ini Zahya Blue, Zahra Blue, Zahke ya. Oke, betul. Terakhir kali di episode sebelumnya tuh si Zahke ya main di sini guys. Nah sekarang kita bakalan cobain langsung aja modnya. Ini sebenarnya saya sekalian nginstal mod Wicked, Wicked mod gitu guys, semacam sex gitu. Tapi sekarang saya uninstall dulu untuk series yang saya record ini, karena kalau saya pasang itu jadinya kalau dia misalnya mandi tuh nggak ke sensor gitu loh. Jadinya saya lepas dulu modnya, nanti bakalan pasang lagi. Mungkin saya bakalan bikin kontennya itu. Ini untuk modnya ini untuk yang 18 plus plus ya. Kalau di bawah 18 plus plus kayaknya jangan dipasang deh guys, terlalu vulgar banget. Ini menjadikan gameplay The Sims kalian lebih realistik ya guys ya. Kalian positif thinking aja about sex education gitu lah guys ya. Kalian pasti diajarin biologi kan ya guys ya, tahu penis kan, tahu vagina kan. Kalian yang belajar belajar biologi pasti tahu lah ya, ya. Jangan kalian ada yang berpikiran ah jorok ah gini macem, bodoh amat guys, itu kan kalian diajarin juga di sekolah guys, biologi, pelajaran biologi guys. Oke, jadi kita bakalan di sini langsung aja coba modnya guys ya. Apakah dengan mod ini kita bisa membuat anak dengan cepat gitu guys ya. Jadi ini namanya modnya itu sebentar. MC Comment Center ya. MC itu M Comment Center ya berarti. Oke, MC Comment Center. Nah, di sini kita bakalan langsung aja let's start pregnancy. Di sini ada bisa pilihan lagi loh guys. Kita mau karakter kita ini hamilnya tuh dari cowoknya dari siapa gitu ya. Jelas-jelas sama Paulo Roca lah, gila kau ya. Intermediate medially start pregnancy for Liora Blue using Paulo Roca as the other parent. Enter the number of baby to generate maximum 3. Tuh, keren nggak tuh modnya guys ya. Kita bisa nentuin kita pengen anaknya itu cewek atau cowok gitu ya. Sebelumnya kita udah ada 2 cewek. Nah, sekarang kita bikin cowoknya 2, ceweknya 2 ya. Wow. Satu. Satu. Untuk saat ini sih kayaknya butuhnya cowok dulu ya, guys ya. Atau langsung 3, guys. Gimana? Cowok 2, cewek 1, guys. Gimana, guys? Biar adil gitu, 3-3, guys. Ataupun sekalian langsung kita jodoh-jodohin tuh mereka bertiga guys. Biar kita nggak perlu repot-repot guys ya. Oke, okay, let's go aja coba ya. Oke, okay, mau nggak nih ya? Trimester. Oh, ini kita bisa atur lagi guys. Trimesternya kita bisa atur loh guys. Wow. Oh, pregnant in labor loh. Gila, bisa langsung kita guys. Bisa langsung punya anak boy, pregnant in labor guys. Bayangkan coba guys. Oke. Boom. Wow, amazing. Dude. Bangun, 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 bangun. Oh my god, oh my goodness. Sudah hamil lagi. Ini isinya 3 ini sumpah guys, gak bohong saya guys. Oke, kita bakalan ajak
taksi gini ke rumah sakit ya. Kita bakalan ajak ke mana ya? Nih mana, tolong. Ini sih ada mod drug prostitution, ini prostitusi guys. Waduh, prostitusi guys, coba bayangkan guys. Nanti kita bakalan bahas nanti di review mod and load mungkin ya. Oke, enggak sekarang kita bahas mod yang saya pasang-pasang ini guys. Oke, ini gimana caranya saya mau bawa dia ke labor? How I can saya bawa dia ini ke laboratorium atau di sini aja guys? Di sini aja kali ya. Let's go lah. Ambil lagi. Langsung bisa loh guys. Oh wow. Langsung gini loh guys. Jadi loh guys. Oh my god, modnya ini keren atau gimana ya? Jadi instan jadinya guys ya. Coba kita beli gini dulu guys. Ini kita beli ini. Apakah beneran 3? Oke, sini. Ayo sini Leora. Have a baby. Oh my god. Oh my god, modnya bekerja. Wow, it's a boy. Oke, Zahke. Oke, saya pikirin namanya dulu. Oke, anak pertama kita namain Zain Blue. Bukan Zain Malik ya guys ya. Mudah-mudahan sih gantengnya kayak Zain ya. It's a boy again. Kita kasih nama Zen Lee. Oke, anak yang cowok lagi, Zen Lee. It's a girl. Boom. Triplet again, guys. Triplet again. Dengan bantuan mod, kita bisa buat triplet lagi, guys. Alright. 6 toddler sekarang kita punya, guys. Kita bakalan langsung heads up, guys. Tanpa basa-basi. Langsung heads up, guys. Kita kasih nama dulu Zahlia. Oke, kita bakalan kasih nama Zahlia, guys, ya. Oke, Zahlia aja, guys. Let's go. Omega. Oke. Triplet again. Mother father. Ini siapa ini ya? Si Zain. Yang lainnya mana ya? Halo. Yang lainnya mana, Bu? Halo. Oh, di sini Zahlia. Ayo kita langsung aja add up, guys. Kita ini yang di bawah bagian bawah kita giniin. Heads up. Oh, nggak bisa lewat ya. Oke, teleport. Teleport sini, Poloroka. Nice. Kita heads up ya. Heads up. Heads up. Si Zahlia kita bikin charmer aja. Gimana tuh Zahlia tuh? Wow, kayak ibunya rambutnya. Iya. Wow. Ini kita giniin dulu ya guys ya. Siapa ini ya? Aduh, lupa, terlalu banyak Zahra ya. Oke, kita cheat dulu guys. Marah-marah dia guys. Oke, banyak banget nih guys. Nice mod ya guys ya. Nice banget modnya. Heads up ya. Kita heads up dulu nih guys. Si Zen dulu kita biarin dulu atau enggak ini ya. Oh, dia terpanggil kerja. Kita kerja dulu guys. Kasihan ini ya. Let's go kerja. Kamu harus kerja. Si Poloroka harus kerja nih. Si Zen Lee ya. Independent aja guys. Oh my god. Oh my god. Mirip-mirip ya. Oke. Okay. Oke. Next si Zen ya. Semoga mirip Zen Malik nih guys. Wow. Kita punya triplet lagi guys. Kalian jangan kaget ya, baru kalian baca judulnya triplet, langsung triplet. Padahal belum ada buat anak ya guys ya. Udah ada triplet lagi dengan bantuan mod guys. Oke. Kita bikin silly aja ya. What the hell? Kok bisa merah rambutnya anjir? Kok bisa merah si Zen ini? Dari mana bisa? Waduh, kenapa ini terang banget di sini ya? Ada apa sebenarnya di sini? Lampunya kebanyakan ya?
Wah, dia sedih nih. Kok cheat bowling? Jangan nangis dong. Semakin banyak ini anaknya, semakin ribet ini, guys. Ini sebentar dulu, guys. Ini kenapa merah rambutnya, coy? Si Zen ya. Oke, coba kita modifiin charge, guys ya. Kita modifiin charge, gantiin rambutnya si Zen, guys. Waduh, aneh rambutnya si Zen, guys. Halo. Matanya mirip bapaknya enggak sih? Oh iya, ya sedikit, tapi dia lebih ke hitam, guys, matanya, guys. Wow. Kita pilih rambutnya yang jelek yang ini. Anjay. Anjay. Wah, padahal ini bagus loh, nggak bisa dipasang, guys. Anjay. GG loh rambutnya, guys, sumpah. Yang mana aman kita pakai ya, guys ya? Wede, keren-keren rambutnya, guys. Sumpah nggak bohong, guys. Nah, kita pasangin ini aja, guys ya. Rambutnya coklat atau kayak ibunya? Berarti yang ini ya. Oke, yang ini aja, guys. Oh, siap. Let's go. Udah kita ganti rambutnya, guys. Mantap. Kita punya dua pasang triplet. Widih, triplet nggak tuh? Mantap, guys. Jadi nanti kita bakalan bahas gimana masalah modnya ini. Kayaknya ini memudahkan kita ya. Modnya ini memudahkan kita. Nggak cuman pregnant, guys. Yang lain pun bisa, guys, nge-cheat uang tanpa kalian harus testing cheat mod gitu, modder lode. Kita bisa menggunakan modnya itu, guys. Nah, itu dah. Wah, si siapa ini ya? Zahlia. Wih, Zahlia paling cantik nih. Saya paling suka nih, guys, rambutnya, guys. Mantep gitu loh, guys. Tuh, lihat, mantep ya, guys ya. Tapi mukanya kurang cantik ya. Masih cantikan ini, guys. Nah. Ya, jangan murung-murung dong, hilang cantiknya, Dek. nyengir-nyengir si kampret. Oke, okay, guys, mungkin nanti di next episode kita bakalan buat ini ya. Taman outdoor di sini, guys. Kita bakalan bongkar ini. Habis itu ya itu aja deh, kayak kita bakal bongkar ini doang atau enggak yang kanan ya supaya lebih luas, guys. Kita bongkar baru kita buatin taman outdoor untuk si dua pasang triplet ini ya, guys ya. Oke, okay, guys, mungkin segala untuk video kita kali ini. Nggak terlalu panjang ya, kita cuma nyobain mod aja. Jadi kita nggak perlu capek-capek have try for baby lagi ya, guys ya. Oke, kalau misalnya di Blue Fams kita bebas ya, guys ya, menggunakan cheat mod bebas ya, guys ya. Oke, jadi di sarang tambah rame dan kita nggak bisa ngapain lagi nih, guys. Kita nggak bisa tambah try for baby lagi, guys. Sudah cukup 6 aja anaknya. Oke deh, guys, mungkin segini aja dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Always ready, guys. Bye-bye.